penggunaan motor listrik semakin marak. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menguji motor listrik dari salah satu produsen motor listrik Indonesia bertenaga baterai untuk mengurangi polusi asap dari kendaraan bermotor. PT Naintologi Indonesia Cikupa Tangerang secara resmi melakukan uji coba motor listrik berbasis baterai untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang menggunakan fosil serta menekan polusi udara akibat dari asap kendaraan. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan bersama Dirut PT Naintologi Indonesia uji kelayakan motor listrik yang nantinya akan dilepas ke pasar Indonesia. Kurang dari satu tahun, showroom kami sudah tersebar di 7 kecamatan, 5 kabupaten kota, 4 provinsi.